Modal nggak semuanya awal ini tuh bikin ini modal? Iya. Berapa modal? Dulu belinya baru. Berapa? Sekitar 5 juta. Ini? Rasa sabar, ikhlas, dan selalu bekerja keras, itu yang bisa Iki lihat dari seorang Mbah Parno. Mbah, ya? Nggak capek apa Mbah? Nggak capek. Mau istirahat dulu nggak? Apa belok ke mana? Mau situ aja ya? Ya, ya. Capek ternyata. Capek. Setiap hari ngegoes, ngebahaya kayak tadi di situ juga. Wah, mau jatuh. Mau, iya. Sempet nggak jatuh kayak gimana? Pernah jatuh. Pernah. Gimana ceritanya? Ya gitu, bang jatuh. Buap, jadi jatuh. 72 nggak pernah ada yang kerasa gitu badan kan umur. Oh ini habis terapi ini sakit. Terapi? Sakit. Emang kenapa sakit apa? Sakit. Linu. Terus kenapa tumbang kan udah tahu sakit, terus juga sering diterapi. Nggak berhenti aja itu ngodong. Nggak berhenti itu makan apa? Di rumah? Nana, siapa nana, aja? Nana. Sama cucu dua. Cucu. Anak? Anak udah bisa. Udah bisa. Mau sampai kapan ini, Kak? Iki mau nanya. Nah, ceritanya ini ya sampai kapan kalau begini ini? Iya. Saya nanya sendiri. Ini sampai kapan kita ini? Iki bingung harus berkomentar apa lagi ketika Mbah Parno malah membalikkan pertanyaan itu kepada Iki karena dia belum tahu mau sampai kapan dia berhenti menjadi tukang odong-odong. Terus suka dukanya narik odong-odong gimana? Kan tadi kedukanya kalau hujan nggak ada. Sukanya itu seneng be anak kecil-kecil itu. Iya, tadi Iki juga dengar kalau sakit ini kalau hilang. Ngelihat anak kecil ketawa, anak kecil seneng. Nah, terus kalau misalkan sehari nggak dapat uang karena hujan, terus pulang ke rumah gimana? Ya pulang ke rumah ya wis tahu biasa hari-hari begitu. Ya nggak ngeluh nggak apa. Ada nggak Mbah lagi rame gitu terus lupa anak kecilnya nggak bayar atau nggak ada uang? Nggak bayar nggak apa-apa. Anak kecil itu nangis taruh di odong-odong udah seneng. Terus kalau odong-odongnya rusak kayak gitu gimana? Nah, rusak itu waduh mikir saya harus. Bukannya bisa diganti ya itunya duduk-duduk orang. Itunya anak ya, kecil? Bisa ya? Bisa. Kenapa tuh nggak diganti? Nangis. Waktunya terus nggak ada uang. Duitnya. Udah gini aja Mbah istirahat di sini biar Iki mau coba dulu narik odong-odong. Oh iya boleh. Apa apa istirahat dulu nanti ditemenin sama tim dari. Iya. Di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Sakura. Ayo Om, udah aja. Ini sudah, matiin dulu ya. Matiin. Adek-adek udah, makasih ya. Ini Mbah pegang. Karena hari sudah sore, Mbah mengajak Iki untuk pulang ke rumahnya. Tapi Iki kepikiran untuk memberikan sedikit kejutan kepada Mbah. Mbah. Mbah ikut dulu sama Iki ya. Iya. Ini dititipin sama tim Iki dulu ya. Sok Abah siapin dulu. Mai. Gini, jadi aku minta nititipin dulu ini ya. Iya boleh. Siap-siap. Terus sama siapin buat kejutan buat. Oke. Okay. Biar aku ajak dulu Mbah ke satu tempat. Siap. Mbah. Saat itu juga Iki meminta tim untuk membawa odong-odong Mbah. Sekalian menyiapkan kejutan untuk Mbah. Assalamualaikum. Ya, Mas bisa buat ini apa? Pegel-pegel gitu nggak? Kaki, paha, suka pegel-pegel. Kaki ininya paling refleksi. Nggak apa-apa, boleh. Sebelum Mbah dan Iki kembali ke rumah, Iki sengaja mengajak Mbah ke tempat tukang urut dulu. Iki amat sangat tenang ketika Iki menemani Mbah diurut. Karena di saat Mbah sedang diurut, beliau selalu mengeluh kalau kakinya selalu sakit. Bahkan beliau sampai berdoa, semoga katanya setelah diurut ini, pegelnya bisa hilang. Gimana, segeran nggak? Iya, segeran. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang jadi pulang. Kalau tadi kan Iki bilangnya pulang padahal ke sini. Sekarang kita mau ke rumah. Ayo, Mbah.
lagi pengen nyari mainan anak-anak yang untuk diodong-odong. Kira-kira yang bagus yang mana ya? Ya udah, aku beli dua ini sama yang ini. Ambil empat ya berarti ya. Oke. Pak, mau minta tolong Pak, bisa nggak? Ini diganti yang baru. Sini mbak rumahnya? Iya, sini terus. Terus kalau ini roda odong-odongnya kelewat mana? Ditaruh di jalan. Ini nggak bisa lewat sini? Nggak bisa. Assalamualaikum, Nek. Kenalin, ini Iki. Izin ke dalam boleh? Boleh.